ada dua acara penting. Yang pertama sudah lepasan Mas Roy satu, dan ada dua bimbingan saya, si Eva dan Johannes, maaf lupa. Profesor katanya boleh lupa. Jangan lupa membawa istri orang, tidak boleh. Dan ada menerima dua doktor baru, Dr. Sri Alem dan Dr. Irfan Simatupang. Dan merasa hari ini memang suasananya tentu berbeda. Memang jarang sekali saya mengikuti acara seperti ini. Pertama karena memang sibuk, sehingga selalu waktunya bertepatan dengan ada ngajar, ada acara di luar gitu ya. Kali ini saya waktunya ada kosong dan saya bisa hadir, dan hari ini memang benar-benar suasananya sangat terharu, terutama untuk kedatangan dua orang dokter yang saya pikir kita banyak mengalami ini, terutama yang udah dokter ya. Mengalami Dr. Pikarbin itu saya pikir mengalami suasana suasana yang kita kenapa lagi kita mesti dokter gitu ya. Suasana yang mengerikan lah menurut saya dalam tanda kutip untuk mencapai gelar dokter itu. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya cabaran atau cabaran dan juga batusan bulan sampai sakit dan segala macam, misalkan kuliahnya ini membuat Dr. Ivan dan Dr. Sri Alen semakin semangat. Dan hari ini Pak Kores Tondi udah bondingnya udah balik lagi. Saya lihat Pak Ivan juga udah semangat, Alen juga semangat ya. Lupakan sakit-sakit itu semua, kita sekarang sama-sama membangun Departemen Antropologi. Untuk mahasiswa S1 banyak catatan-catatan saya selama membimbing Eva sama Johannes. Catatan-catatan itu mungkin mereka ada benci juga sama saya, karena selama membimbing saya termasuk dalam tanda kutip mungkin kejam ya sama Eva sama Johannes. Johannes itu mendatangi saya mungkin ada kira-kira kalau dihitung 80 kali gitu. Sekarang saya enggak pedulikan, karena saya lagi apa ya, lagi konsentrasi mengejar sesuatu, tiba-tiba dia nongol di pintu saya. Dia mau bilang apa gitu ya, tanpa ada janji gitu ya kan. Tapi itulah memang Johannes ini termasuk mahasiswa yang ulet gitu ya. Jadi walaupun kadang-kadang saya tolak, dia datang lagi besok, datang lagi besok. Itu makanya saya katakan sampai hampir 80 kali dia ada mendatangi saya ke kantor. Kadang-kadang dia datang, saya sukan, maaf ya. Mungkin karena kesibukan saya juga Johannes, dan juga mungkin Johannes itu datangnya tiba-tiba gitu. Tiba-tiba kita takut dulu kok ada datang dia gitu. Kita belum siap untuk membimbingnya, tiba-tiba dia datang kan, kita jadi wah ini Johannes datang lagi, gimana ini. Kalau Eva memang teratur datang bimbingnya teratur, dan dia kadang-kadang melihat saya seperti melihat ah ini momennya bagus ya ketemu gitu. Kadang-kadang kalau momennya gak bagus dia pun mundur. Jadi mungkin itu dinamika bagi para mahasiswa dalam bimbingan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa S1. Seperti tadi Kak Sabariah, jadi penting juga selain kalian untuk mempunyai skill antropologi, kompetensi sebagai antropologi, penting juga memiliki soft skill. Soft skill itu artinya sikap baik ya, misalnya jagalah nama baik departemen itu ya, itu penting sekali. Walaupun misalnya nanti kalian udah kerja jadi apa, tetaplah kembali ke alma mater. Skill-skill yang saya katakan itu skill jujur, skill suka bersilaturahmi, suka berkawan-kawan, itu malah membuat kalian lebih sukses daripada skill antropologi yang sudah kalian miliki. Jadi skill antropologi itu penting, tapi lebih penting lagi skill-skill yang saya sebutkan tadi. Ketika kalian suka bernetworking, itu pasti kalian cepat dapat kerja. Ketika kalian nggak sombong dan mau kerja apa saja, biasanya kerjanya lebih cepat dapat daripada misalnya
oh aku IP 3,5, 3,7 atau 3,8, aku harus mendapatkan pekerjaan ini, saya pikir itu gak boleh seperti itu. Untuk sementara rendahkan dulu hatinya bahwa kita ini masih dosen tamat dan biasanya mau kerja apa dan kemudian jujur bekerja akhirnya dan juga suka bukan kawan-kawan orang lain akhirnya kalian nanti dapat bekerja lebih baik. Kami para dosen biasanya dan seterusnya kami selalu mendoakan para mahasiswa supaya kalian tahu sebelum kami mengajar para mahasiswa, para dosen itu mendoakan mahasiswa. Itu adalah kebiasaan yang kami lakukan. Jadi kami mendoakan para mahasiswa supaya bisa menangkap pelajaran yang kami berikan dan juga kami mendoakan supaya dia berhasil melebihi kami, para dosen. Jadi mudah-mudahan kalian menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua orang, baik di dunia ini terutama. Kalau di akhirat tentu juga kita tidak tahu ya bagaimana kita nanti di akhirat nanti. Tetapi yang penting adalah kalian di dunia itu yang utamanya. Karena kadang-kadang seakan-akan kalian merasa udah hubungan dengan Tuhan udah bagus gitu. Tetapi hubungan manusia tidak bagus. Itu malah menurut saya hubungan dengan manusia malah yang harus diutamakan. Ketika ada manusia yang kalian dalam hubungan ada sakit hati, kadang-kadang doa kalian nggak terkabulkan juga oleh Tuhan. Karena biasanya begini, ada doa yang misalnya nggak terkabul itu adalah karena ada hubungan kalian dengan manusia yang kurang baik. Jadi oleh sebab itu, lakukan dulu hubungan dengan baik dengan manusia dan dengan Tuhan tentu akan terjaga juga. Jadi saya cuma mau menyatakan silaturahmi itu penting. Karena itulah yang nanti membuat kalian nanti kalau dalam agama yang saya anut misalnya silaturahmi itu membuat kita mudah rezeki dan juga panjang umur. Mudah-mudahan kita juga yang ada di sini suka bersilaturahmi dan kita bisa panjang umur ya Kak Sadaria. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.